إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى توكلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد jamaah sekalian, sidang Jumat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita, tentunya hadir di tempat ini sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana seorang muslim, seorang yang mukmin, di dalam dia melangkahkan kakinya di dunia ini, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, selama umur masih melekat pada dirinya, ia masih memiliki umur, melainkan ia akan habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini merupakan suatu nikmat yang aku, merupakan nikmat yang mulia, nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh hambanya, yaitu nikmat Islam, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat inilah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Islam inilah merupakan kunci surga, yang di mana seorang muslim, seorang mukmin bisa masuk ke dalam surga dengan kunci al-Islam, la ilaha illallah. Maka seyogianya, sepatutnya bagi kita mensyukuri nikmat yang agung ini, nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada seluruh hambanya, nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya ribu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, tidak ada wasiat yang paling agung, yang paling bermanfaat bagi diri kita, baik untuk mengarungi kehidupan dunia maupun mengarungi kehidupan akhirat, daripada wasiat takwa, wasiat yang turun temurun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian,
dan juga kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini marilah kita bersama-sama memperbaiki tajdidut taqwa, memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah azzaru an-nafi'u li sahibihi fid dunyahi wa akhirah. Takwa inilah bekal yang akan bermanfaat bagi pelakunya, baik mengarungi di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan akhirat. Dengan takwa ini, seorang hamba tatkala bekerja, ia tidak berani korupsi waktu, tidak berani korupsi uang perusahaan, tidak berani mengambil yang bukan haknya. Maka di sini, takwa inilah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, bekal yang sebenarnya yang akan memberikan pengaruh yang baik bagi pelakunya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian masyarakat muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, junjungan kita, sandaran yang berkaitan dengan tuntunan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menggapai itu semuanya kecuali dengan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua, baik urusan yang besar, urusan yang agung, maupun urusan yang sepele bagi kita, urusan yang ringan menurut kita, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Tidak ada celah, tidak ada tuntunan, tidak ada amalan yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya atau belum mengajarkannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minan jannah wa yub'idukum minan nar illa wa qad uyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan juga menjauhkan kalian dari azab neraka illa wa qad buyyina lakum, melainkan semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini, di dalam hadis atau riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya syariat Islam ini, cahaya Islam ini terang benderang, lailuha kana hariha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya di malam hari atau di siang harinya bagaikan cahaya di siang harinya, cahaya malam harinya bagaikan cahaya di siang harinya. Terang benderang, tidak ada sesuatu yang ragu-ragu atau yang jahal, kata Nabi sallallahu samar-samar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Sehingga dari sini, seorang hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk mempelajarinya, patut untuk mengkajinya, patut untuk membaca dari apa saja yang merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seluruh umatku ini pasti akan masuk surga. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku tanpa memandang golongan, warna kulit, jabatan atau kedudukan, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira bagi kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Seluruh umatku, siapapun dia, dari golongan apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya pasti akan masuk surga. Illa man aba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang tidak mau masuk surga.
tidak ingin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah yang enggan masuk surga? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Inilah kesimpulan bahwasanya kalau kita pengen masuk surga, kalau kita pengen mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengen dibukakan pintu rezeki, pengen dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diraih kecuali ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu telah jelas. Semuanya telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau mengkaji atau tidak. Tinggal kita mau taat atau termasuk golongan orang-orang yang tidak mau masuk surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. جماعة sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, dan janganlah kita meninggal melainkan membawa ad-dinul haq, agama yang hak, agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran juga ayat yang ke-85, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu. Barang siapa yang ia mencari agama selain daripada Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga, pemilik neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari jalan selain Islam, fala yuqbalu minhu, niscaya tidak akan diterima selama-lamanya. Maka dari sini siapa saja yang ingin masuk surga, karena surga ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Dari sini apa saja yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taat. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ikuti. Karena surga surga Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasul sama saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari Rasul, maka ikutilah. Wa manahakum anhu, dan apa saja yang Rasulullah SAW larang, maka jauhilah. Inilah konsekuensi dari orang-orang yang ingin masuk surga. Bagi siapa saja yang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga dan surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, tatkala beliau Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, "Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima ja'a 'anillah, dan juga apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala." Menunjukkan bahwasanya kalau bukan syariat Allah, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan perlu kita taati. Ala muradillah. Beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai apa saja yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekehendak kita. Beribadah sesuka hatinya, tidak.
tapi sesuai dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan di dalam kitab Allah dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amantu bi Rasulillah, kata beliau, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'a Rasulillah, dan juga apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa milah dan milih. Ala muradi Rasulillah, dan juga sesuai dengan apa yang dimaksudkan, diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah ciri khas orang yang beriman, ciri khas orang yang mengharapkan akhirat, mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah tatkala datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena sekali lagi bahwa saya surga yang memilikinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita, bukan seenak kita bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan, dimaksudkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa masuk ke dalam surganya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة